Halo Sobat Bediler, kembali lagi dengan saya Gil Setiautomo di Rosport Daily. Oke, hari ini kita mau review satu pengiriman yang sangat besar, yaitu ada PCP Marauder OD38. Dan untuk kiriman ini sangat luar biasa ya, kepada Bapak Z Dua Lembang dengan alamat Dinas Pertanian Jalan Soekarno Hatta Saum Lagi, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku ya Sobat Dealer. Ini cukup jauh dari Maluku. Dan untuk pesanannya ini full set dan sangat banyak sekali untuk tambahannya ya. Oke, kita review dari senapannya dulu. Oke, untuk senapannya ini ada Marauder Benjamin ya. Benjamin Marauder OD38, popornya klasik. Untuk larasnya ini, larasnya panjangnya kira-kira 60 sampai 70. Oke. Kita coba ya untuk powernya dilihat. Sangat keras sekali untuk powernya. Ini mantap ya, siap untuk dibuat big game ya. Kemudian untuk bawaan atau spare part atau ya bawaan senapan ya, itu ada kita tambahi peredam jaguar, tali sandang, mimis ya, gantungan mimis, swivel, magazin. Kemudian ada mimisnya kita pakai super doom, kita beri bonus ya. Dan ada kupler, ini kuplernya bawaan ya. Kemudian beliau juga menambah lagi. Kemudian untuk paketnya ini sangat banyak sekali. Ada, kita buka dari tele dulu. Di sini ada tele spike ukuran 3 strip 12 L40 AOL. Ini yang besar ya untuk telenya. Ini mantap sekali, mountingnya double baut. Kemudian seperti ini. Tele ini sudah sun head dan juga flip flop. Mantap. Ini tele yang besar ya untuk spek. Kita pasang baterai, kita cek untuk lampunya. Bentar. Gak sulit ya Sobat Bediler. Kita pasang. Oke, kita pasang. Oke ya, di sini lampunya nyala. Ini ada merah, kelihatan ada merah, dan ada hijau, nyala semua, dan ada biru. Nyala ya, ini masih normal. Untuk warnanya juga, untuk retikelnya ini masih jernih sekali. Dan ada sun headnya di sini ya. Oke, ini masih normal. Kemudian lanjut ke di sini, sangat beliau mesnya sangat banyak. Untuk mimis jawara ada 4 ya Sobat Bediler, ada 4 kotak mimis jawara GR12. Dan ini sangat berat untuk mimisnya, berat banget ya. Kemudian ada juga kaos dan topi kamu. Ada magazin juga. Ini beliau menambah lagi ya magazinnya. Kemudian ada pompa. Ini pompanya yang G-Eclat. Untuk pompa G-Eclat yang ini sudah ada filter ya. Walaupun ini filternya yang kecil seperti ini. Jadi sudah mantap sekali. Dan siap ya ini digunakan. Kemudian ada senter juga. Ini mantap ya, senternya bisa di charger, ada baterainya. Senternya model SWAT seperti ini. Dan ada bipod juga ya Sobat Bediler, beliau memesan bipod. Kita buka, ini ada kunci L dan
bautnya ya. Dan bipodnya seperti ini. Masih diadai, masih di tempat yang rapi ya. Kemudian peredamnya beliau menambah lagi, yaitu ada elepan. Peredam elepan ini yang bisa dipecah jadi dua ya, jadi bisa panjang bisa pendek. Kemudian ada bonus stiker dari Rosport, ada tiga, karena beli full set kita beri stiker tiga. Dan juga beliau memesan ada baterai, ini baterai kecil, mungkin beliau punya kalkulator atau tele di rumah yang habis, atau nanti buat cadangan kalau baterai dari telenya ini habis ya, bisa diganti. Oke, apalagi nih, udah ya. Oke, sudah semua. Dan terima kasih kepada Bapak Z2 Lembang di Maluku telah order di Rosport dan percaya ya. Dan Rosport tipu-tipu. Sudah terbukti di Rosport Daily banyak sekali testimoni dari Rosport ya. Dan oke, terima kasih telah order di Rosport. Semoga nanti kirimannya selamat sampai tujuan. Dan saya mengimbau nanti kalau kiriman ini sudah sampai, tolong dicek lagi di depan petugas Rosport ya, untuk memeriksa keadaan senapan ini. Dan oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gisga Utomo dari Rosport Daily. Salam satu laras.